masih melihat ya. Hari ini ada saksi ahli ya, dokter dari BNN, dokter Amrita Devi datang ya. Kita cuma berharap diberikan kesempatan untuk rehab, karena mungkin, bukan mungkin ya. Sambil ada sidang soal tim. Sidang mulai sidang. Mulihan itu aja. Bahwa kami telah mengajukan permohonan assessment ya kepada Yayasan Narsi yang tadi sudah dijelaskan sama ahli bahwa intinya bahwa saudara Steve terdakwa harus direhabilitasi ya. Harus direhabilitasi. Kalau tidak direhabilitasi mengakibatkan terdakwa yaitu Steve Emmanuel bisa mengakibatkan gangguan jiwa bahkan cenderung bisa bunuh diri. Nah, jadi ini harus. Jadi tadi juga dijelaskan kepada hakim juga menanyakan. Jadi benar-benar harus direhabilitasi. Ya. Nah, ini tolong di garis bawahi ya, mengakibatkan kalau tidak direhabilitasi ada cenderung bunuh diri. Lihat setelah ada pemeriksaan saya. Sebenarnya bukan membuang, Steve itu sudah membawa barang yang bulat itu. Di dalam bulat itu isinya maksimum 1 gram. Tapi karena sudah dihisap minggu-minggu kemarin, mungkin tinggal sekitar 1/4 atau 1/8 gram. Dan itu bukan mau membuang, dia mau menunjukkan, ini yang saya pakai itu ini saja. Polisi menyangkanya mau membuang barang tersebut ke dalam toilet. Kalau dibuang, pasti bunyinya keras. Namanya bulet itu kan peluru kan, besi. Besi pasti kalau dibuang kan bunyi teng gitu kan, jadi nggak mungkin. Steve menunjukkan ke polisi, ini yang saya pakai tuh ini saja. Jadi Steve fair bahwa dia memang pemakai. Pemakainya yaitu di bulet saja, bukan yang 92,04 gram itu bukan barang Steve. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.